Saya mau berbicara tentang kehidupanku. Saya belum pernah bersalah bersama orang-orang. Mengapa orang yang belum pernah kenal sama aku selalu membenciku? Apakah salahku bersama dia? Dia belum pernah kenal bersamaku, sudah membenciku. Tuhan sudah tahu siapa aku ini. Aku senang menolong orang yang tidak punya, tapi yang orangnya itu belum tahu siapa aku. Tuhan sudah tahu siapa aku. Aku ingin menolongnya. Aku ingin menolongnya. Mengapa orangnya itu membenci bersamaku? Belum kenal bersamaku, sudah membenciku. Tuhan sudah tahu siapa aku ini. Dari dulu, orang yang lihat di sini sana, dia benci selalu bersamaku. Aku biarin aja. Jangan dah balas berkata-kata orang yang tidak kenal bersamaku. Tuhan sudah tahu siapa aku ini. Sejak dulu, waktu saya di sekolah SD, semua sayang bersamaku. Sekarang sudah besar, dia lupa sama aku. Mengapa? Apa salahku? Saya datang untuk menolong mereka. Mengapa dia tidak terima? Apa salahku? Dia membenciku. Tuhan sudah tahu siapa aku ini. Aku berikan waktu supaya dia maafkan sama aku. Aku sayang sama orang-orang. Aku sering menolong orang. Ada yang mau, ada yang tidak. Saya ikhlas, saya tolong. Karena dia tidak punya seperti aku ini. Di sini sana bekerja untuk menanggung orang tua, untuk saudara-saudara. Sekarang sudah, zaman sekarang sudah berubah. Orangnya sudah lain dari dulu. Aku datang untuk menolongnya. Mengapa dia lain? Dia membenciku. Apa salahku? Tuhan sudah tahu siapa aku ini. Ini dah. Aku ingin tahu. Waktu aku kerja, ada orang laki. Dia begitu memukulku. Sampai tua, aku tidak lupa yang orangnya itu memukul kepalaku. Mengapa dia memukul? Apa salahku? Masih ingat dari kejadian itu, orangnya laki memukulku. Tuhan sudah tahu yang orangnya perbuat tidak baik sama aku. Aku tahu. Aku serahkan semua yang Tuhan ide sama dia. Supaya orang-orang tahu siapa aku. Masih ingat. Terima kasih mendengar kata-kataku.
Terima kasih.